ya kan, nenek juga gitu gitunya setumpuk, nenek ngantuk ngantuk ya keluar masuk sejalan, nenek juga gitu gitunya setumpuk, nenek ngantuk ngantuk ingusnya keluar masuk, nenek juga gitu gitunya setumpuk, nenek ngantuk ngantuk ingusnya keluar masuk. Satu, aku sayang mama. Dua, dua, Jismin sayang papa. Kenapa? Tiga, sayang adik kakak. Satu, mana? Dua, tiga, sayang semuanya. Tuh, satu, Jismin sayang mama. Dua, dua, Jismin sayang papa. Tiga, tiga, Jismin sayang semua. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, Jasmine sayang mama. Dua, dua, Jasmine sayang papa. Tiga, tiga, Jasmine sayang semua. Satu, dua, tiga, sayang semua. Satu, Jasmine sayang mama. Nana, apa di situ? Tukang bakso cepat mengasih mau lagi satu kosan dua petel mau langsungnya tidak pakai sal, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Bakso buat cepat di bola bingkong kalau jadi anak dan Nona pun jadi termenung karena papa ngayun baby Jasmine guys tuh, jadi termenung menyendiri lagi. Dan Nona pun geram. Cakarin tempat tidur. Dan gantian mamanya masuk. Jadi ini guys, pertama kalinya Nona dibeliin tali kucing. Enggak Nona aja, deng. Mamanya juga, si Nami juga bisa pakai. Jadi ini perdana makainnya, kami enggak tahu sama sekali mau dipakai nih, guys. Nih saksikan terus lah keribetan masang pertama kalinya, nggak tahu gimana. Pertama dimasukin, ternyata udah pas kan guys tuh, gampang banget masukinnya sebenarnya, tapi ya Nonanya itu agak bukan nggak mau sih, mau deh tuh diem, tapi ya nggak mungkin lama-lama ya, karena memang kain kucing harus secepat mungkin biar dia betah. Ini dia tuh, diam aja dia guys, dimasukin udah deh tuh, dan mau dia mauan, nggak garu, nggak apa, nyaman aja dia. Main dia. Akibat Nona itu kucing yang mageran banget, tingkat level tinggi lah pokok magernya. Jadi dia gak mau jalan, malah dia main-maininnya tuh guys, peluk-peluknya. Kiranya mainan, bukan kalung untuk tali untuk dia jalan-jalan gitu tuh. Malah digigit-gigitin, aduh.
dia mulai berat badannya tuh, jadi mager aja. Dari bangkitin pun tetap dia tidak mau, digigit-gigitnya. Kalau dia marah kan digaruk-garuknya kalau kucing kan. Kalau dia enggak tuh, malah dimaininnya, kirim mainannya, dibuka deh lagi sama abang aku. Mau dari bawah dia ambilnya. Enggak lewat, enggak lewat, itu enakannya itu. Tunggunya bulu mama ambil bawa tu. Nakalnya itu. Jahil, pikirnya lewat ke situ bulu mamanya. Kiranya. Si mama nih kondisinya kalau lagi nyaman gak diganggu babynya si Nona tuh genggoyeng ekor terus karena lagi tidur tapi hanya tutup mata doang tuh. Tidur kan guys. Ini mau ngasih makan mamanya. Gimana reaksi anaknya yang sedang tuh bangun tuh kayak gitu lah guys. Makanya induknya itu jarang makan, dia aja yang makan. Kayak dia gembrot gitu. Tuh gembrot gitu dia. Kecut. Ntar lagi datang lagi. Dengar kucing di luar. Nami pun gak konsentrasi. Tengen. Cium anaknya. Itu guys, mama aja diusir ya untuk makan. Apa ini mama? Ini mau minum ya? Kita ganti minum Nami dulu ya guys. Nih guys, minumnya udah aku isi. Siapa yang minum biasa kalian lihat sendiri nih. Wow. Ini kan mamanya minum, anaknya makan. Jadi kalian lihat sendiri aja gimana. Terus suara ini kenapa dia makan minum kan. Dia tuh guys, si Nona ini sampai habis licin baru dia berhenti. Kalian saksikan aja terus. Habis, udah ada lagi makanannya. Terus tahu baru berhenti. Penuh, masih itu. Kan
Jadi guys, ini kan udah setelah makan tadi. Ini Nami di sini. Jadi ini dia kan sisa makanan tadi. Kalian mau lihat Nona kayak mana? Tengok guys, dia tidur lagi. Udah diusirnya mamanya makan, dia tidur lagi enak-enak. Mamanya aja nggak makan lagi gara-gara dia tidur. Mau di videoin mau apa? Nggak peduli, hana masalah. Nanti aku makan tidur, makan tidur. Mana dia kalian lihat? Nona gendut.